أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, sadalla ilaha illallah wa daula syarikalah. Doa Nabi Muhammad Abu Rasulullah amma ba'du. Aduh, ya ya kami Hadi Supriyadi Damang. <gif> Jauh di ujung timur Bandung. Masyaallah Kang Alex, Pak Azali, Bu Amali, Bu Emma, masyaallah semua. Eh uh. Baru tadi pagi saya dari Awiligan terus langsung ke Bogor barusan sampai enggak ya ke Bandung jam 8 pas jam 8 kurang 2 menit sampai subhanallah dan di perjalanan ada semacam pemikiran pemikiran apa ya yang kenapa Allah nyebut dosa kepada kita ada berbuat salah terus itu dosa ternyata dosa ini bisa membuat badan kita tidak terawat. Kalau saya sudah terbiasa dengan dosa, maka boleh jadi orang lain yang akan terganggu badannya. Saya dengan Ibu Dele berbicara tentang apa sih penyebab segala macam penyakit ini. Ya penyebabnya kemusyrikan. Dan dosa itu adalah awal dari banyak kemusyrikan kamu Widi Syahid. Kenapa musyrik itu menjadi dosa besar? Karena subhanallah saat kita tidak tentram kan gini, Kang Alex, walam yakul lau ahad itu bukti daripada kemusyrikan adalah seorang yang Allahus Samad yang bergantung kepada Allah saja, berharap kepada Allah saja. Nah, kemudian Kenapa tidak kepada manusia lam yali dua yulad Allah itu beda dengan manusia, beda dengan makhluk hidup lainnya. Walam yakul ahad Allah itu beda dengan benda-benda yang lainnya, Kang Dedi. Nah, terus kenapa kita hanya berharap pada Allah? Kalau saya berharap kepada Bu Hani, boleh jadi Bu Hani akan memenuhi harapan saya, tetapi harapan memenuhinya tidak akan keluar dari ekspektasi saya. Ada sedikit kecewa pasti, iya kan? Awal akhir, saya berharap dari budaya. Sebut saja ke dokter, saya sebagai dokter, saya datang ke rumah Bu, ke, ke tempat prakteknya budaya. Kemudian, ada ketika saya berharap kepada makhluk hidup, mungkin dia tidak akan menghampiri saya, dia akan penuhi, tapi pasti saya akan kecewa. Saya berharap kepada benda-benda itu. Ya dia ya, termasuk uang itu pun hanya akan memberikan kekecewaan. Tapi kalau saya berharap kepada Allah, bahkan sebelum saya berharap pun Allah sudah datang menghampiri saya dan memberikan uh, sepenuhnya apa yang betul-betul saya butuhkan secara proporsional. Kekecewaan, nah ini hati-hati dengan kekecewaan kepada bapak-bapak nih, jangan mudah kecewa terus marah ya, Kang Idrus Salam. Jangan kecewa, terus marah. Akhirnya nyesek, ujungnya naik, tekanan darah, dan seterusnya. Kita sering berpikir bahwa sakit itu ada dua: sakit memang anugerah Allah, ya Allah menguji dia. Dia sudah sangat soleh, seperti Nabi Ayub. Ada juga sakit yang memang kita yang undang karena penyakit hati kita, karena kemusyrikan, karena dosa-dosa itu. Jadi, kalau ustaz Aum sekarang menyampaikan, "Mari kita uh, sedikit menelisik tentang dosa, saya berpikir subhanallah." Itu artinya, Ustaz agung ngajak kita menelisik tentang penyebab segala macam sakit. Kan, itu, oh, tidak akan tentram kalau sudah tidak tentram karena kemusyrikan. Masya Allah, ya Pak Joko, kalau, 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 kalau Pak Joko, kalau sudah tidak tentram karena kemusyrikan, maka yang hadir adalah beragam penyakit, penyakit-penyakit yang luar biasa. Konon kabarnya, Kang Deki, katanya sakit itu bisa menghapus dosa, ya. Kalau disadari, apa salahkah? Apa salah saya? Oh salah saya ternyata Saya terlalu berharap kepada motor saya Ternyata motor saya rewel Dan ini uh membuat saya gelisah Ada motor yang bikin gelisah? Ada Saya pernah mengalami itu Waktu remaja uh, Sampai mau tidur aja dipikir naunanya Naunanya gitu, apanya-apanya yang rusak Itu seperti itu Oh Dosa itu Kang Deki adalah Awal dari segala macam Penyakit Allah sendiri tidak rugi ketika kita semuanya berdosa. Apakah Israel dengan kekejamannya itu Allah rugi? Sampai hamba-hamba Allah milik Allah itu semua dibantai habis dengan sekali bomnya bum habis semua itu buat Allah tidak rugi itu dan buat dan Allah juga memberikan hati yang berbeda kepada saudara-saudara kita di mana di Palestina mereka gembira-gembira aja tuh meskipun kena bom, ya kan? Mereka masih bisa ngobrol pagi-pagi. Masyarakat di sana, kalau kita kan udah tegang, udah stres. Kita malah udah ada yang sakit jiwa. Kenapa yang stres malah uh, zionisnya yang stres? Karena mereka mau pulang kemana, yang mereka inginkan kemenangan, sementara yang diinginkan oleh saudara-saudara uh, kita di Gaza bukan kemenangan. Kalau saya mengalah dari Gaza. Indah, siapa yang akan menjaga al-quds kalau Masjidil Aqsa sudah dikuasai ke depan tidak mustahil Masjid Nabawi Keselatannya akan pegang Allah tidak memberikan jaminan bahwa Masjidil Haram tetap dipegang akan dikuasai oleh umat Islam tapi Allah memberikan memberikan tugas kepada umat Islam untuk menjaga Masjidil Haram sama menjaga Masjid Nabawi juga sama menjaga Masjid Al-Aqsa seperti itu mereka dengan keimanannya mereka sehat anak-anak itu menangis bukan karena takut bukan karena merasa diteror oleh bom oleh oleh ledakan-ledakan yang setiap saat bisa saja menghampiri mereka mereka nangis karena menahan sakit wajar mungkin dia anak kecil sakit gigi nangis gitu kan wajar Insya Allah hati mereka sudah ada iman di dalam ada teman kita yang ngajak pindah kepada mereka Indah yuk supaya enak di sana, hidup di sana tenang, tidak ada bom. Anak itu menjawab, siapa yang akan menjamin saya meninggal dalam syahid kalau saya berada di tempat kamu? Uh, coba itu. Itu keimanan yang luar biasa dan saya pikir itulah kesehatan. Itulah kebaikan. Allah tidak rugi dengan dosa-dosa kita, tapi kita yang rugi karena dari dosa kita akan ada penyakit dan penyakit yang paling dahsyat pada saat kita memiliki penyakit hati yang susah dikoreksi. Iya kan kalau punya penyakit badan gampanglah diobatin pergi ke dokter beres. Cucu saya saya bawa tuh, anak saya membawa cucu saya ke Citarum ke Prof Azali langsung sembuh rupanya apa namanya sugestinya ada di Citarum. Langsung itu fisik, tapi kalau sudah mental yang kena ya Allah. Saya pikir siapa manusia paling sehat di muka bumi ini? Kemarin ada anggapan orang-orang Madinah katanya kan. Saya sekarang anggapannya Anggapan saya sudah berubah Tidak lagi di Madinah Orang paling sehat di muka bumi itu Orang Palestina Orang Palestina Kenapa? Karena dirinya sangat bersih Yang diharap adalah pertemuan dengan Allah Kemudian tentang pertemuan dengan Allah Beberapa waktu yang lalu Hari apa ya Itu saya keluar jalan tol Pasteur Di sebelah saya Mobil-mobil mewah Kali ya di Mobil Ferrari Lamborghini Mobil-mobil gaya lah Yang ememan yang harganya Saya tatap dia Uh itu isinya ibu-ibu, wes ibu-ibu kamarana tah, saya bilang gitu kan pasti sebelah saya ada mobil odong-odong ke sini aki-aki wah kemana tuh aki kan di dia tiba-tiba dalam morotal mobil ada ayat Quran yang berbunyi walakhiratul kainul ula terkejut saya mungkin kita bangga dengan Mercedes Benz dari Jerman dengan BMW dari Jerman ya kan mungkin kita bangga dengan itu itu sudah saya broadcast itu. ah Ternyata, masya Allah, di surga nanti bukan lagi buatan Jerman. Kalau buatan orang Jerman, bahannya pasti tidak lebih mulia dari manusia. Rolls-Royce dengan harga 8 miliar, 10 miliar, 20 miliar silakan, bahannya tidak lebih mulia dari manusia. Sementara bisa saja, Allah yang Maha Pencipta akan memberikan kepada kita sesuatu yang sangat mewah, sabar dengan apa yang tidak bisa kita beli hari ini. Insya Allah kesabaran kita dan kita terus ibadah kita akan dapatkan surga syaratnya yaitu tadi nanti akan dibahas oleh Ustaz Ahum tentang dosa. Ah, jangan sampai dosa ini justru akan menyeret kita ke dalam kerugian besar dan kerugian dari dosa apa ketika kita susah untuk sehat, jempet fisik yang kena, ya, kena fisik dan hatinya terus membersihkan diri tinggal ke dokter. Kemudian setelah sangat bersih, sudah ikhlas pulang pun nggak ada masalah. Dipanggil oleh Israel pun nggak ada masalah. Iya kan? Nah, kita belum tentu, belum tentu sanggup kita. Warga Gaza sudah siap untuk dipanggil oleh Allah itu sudah sangat sehat hati. Karena bersadar betul di surga akan ada yang luar biasa dan hati ini, diri ini semuanya milik Allah. Kang Alex, Kang Alex itu milik siapa tuh? Kan milik Allah ya Kang Alex ya? boleh sekarang juga diambil oleh Allah mang tapi mungkin kita agak malu kalau sekarang diambil oleh Allah sudah cukup bersihkah kita gitu kan oke tentang dosa Allah mengampuni kita lah insya Allah ya inal hasanat atau tidak syiat tapi tentang kebersihan hati kita yang kita rasa bukan dosa kotornya hati kita kita rasa bukan kita pikir bukan dosa padahal justru itu yang menghalangi kita mendapatkan surga dia yang dirindukan akan kita mimpikan itu sudah sudah fix, ya. Kemudian, saya melihat merawat orang dekat, bahkan saya pernah mengatakan kepada mempelai, ya, "Pada saat hutbah nikah, laki-laki tidak akan pernah dapat surga kalau dengan sengaja tidak mau menafkahi istrinya." The kunci surga seorang laki-laki yang sudah berumah tangga mah, ketika menafkahi, kalau sengaja dengan pelit, dia tidak mau menafkahi dia nggak akan dapat surga. Dan ternyata nggak dapat surganya juga bukan hanya di akhirat. Di dunia juga dia tidak dapat. Kalau tidak menafkahi istri, dia tidak akan pernah jatuh cinta kepada istrinya. Karena cinta itu dirawat oleh nafkah. Masya Allah. Kemudian adil dalam memberi ini sering sekali terjadi ketidakadilan. Mudah-mudahan yang hadir di sini luar biasa ya. Akan akan kalau tadi saya sebutkan bahwa orang yang apa namanya orang yang dosa itu adalah orang yang memiliki pintu gerbang masuknya penyakit yang hadir di sini insya Allah ini dalam rangka ya ada Pak Rusli Sipumbang ada semua semua kita hadir di sini dalam rangka mengurangi dosa judulnya kan muhasabah dosa tuh yang hadirnya alhamdulillah 200-an lebih berarti kita semua ingin tahu apa enggak apa dosa kita berarti kita ingin mendapatkan ampunan dari Allah insya Allah Allah mengampuni kita semua mudah-mudahan ya Kemudian, eh, adil dalam memberi jelas. Kemudian, orang tua itu surga dan neraka. Saya ajak ini kepada semua orang tua: jangan pernah sedih, kecewa, sakit hati oleh anak. Maafkan dan doakan anak. Udah, apapun kesalahan anak, maafkan dan doakan anak. Jangan ada kecewa, ada, jangan ada yang marah sama anak, ya, karena anak itu adalah gambaran kita gini. Keberadaan saya adalah gambaran hasil didik orang tua saya dan keberadaan anak saya adalah gambaran hasil didik orang tua ya saya sebagai orang tua nanti hasil karya anak saya ada pada anak-anak kan itu semua asarnya tuh di situ hasil didik luar apa namanya bekasnya tuh ada di situ jadi bagus kalau kita sebagai orang tua udah jangan marah kalau ada anak salah ya bu mundur malah. jangan marah kalau anak salah doakan sajalah ya kang Arya doakan saja dan maafkan kemudian Uh, tadi saya melihat bagaimana menyambungkan silaturahim, memaafkan itu sudah jelas itu bagian yang harus 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 kita lakukan tentunya memaafkan sudah pasti bagaimana kita bisa ya mengatakan bahwa hati kita dikuasai oleh kita untuk kita serahkan kepada Allah kalau hati kita masih dipengaruhi oleh orang lain. Ustadz Dahum berbuat ngaco, saya marah, berarti jiwa saya dikuasai oleh Ustadz Ahum kan itu ya ah, itu sudah 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 menurut saya sudah menduakan Allah jiwa saya tetap harus dikuasai oleh Allah tidak oleh Ustadz Ahum sepika sebelum se menyebalkan bagaimanapun Ustadz tidak akan membuat saya eh, apa namanya goyah untuk tetap baik dan tetap hormat kepada Ustadz Ahum meskipun sangat nyebelin misalnya karena Ustaz um, menurut saya adalah seorang hamba ciptaan Allah dan saya menghormati cipt kalau itu terjadi. Kang Asep, Saifuddin, wah oh, nyobolin banget misalnya kan itu saya nggak akan jadi benci. Saya akan tetap menghormati Kang Asep sebagai seorang teman, sahabat. Saya akan tetap menyatakan uh, Kang Asep sebagai seorang yang diciptakan oleh Allah dan diciptakan mulia oleh Allah, kalaupun salah saat itu di hadapan saya, saat itu saja ada ribuan kebaikan, Kang Asep yang Kang Asep lakukan, dan mungkin saya tidak tahu, dan itu jadi itu memaafkan. Kemudian, nah, ini penting sekali: kita, anak, memohonkan ampun kepada Allah untuk orang tua kita, dan tentunya kita juga harus memohonkan ampun untuk anak-anak kita. Kalau saya, setiap hari. Itu setiap sholat saya Allah ampuni anak saya ampuni menantu saya cucu saya ya Allah engkau pemilik mereka engkau pemilik hati mereka itu air mata tidak terasa menjadi deras itu deh keluar karena apa saya tidak ingin menjadi seorang yang dituding kamu lahirin anak kamu tapi kamu biarkan anak kamu jadi ahli neraka uh Bu Emma Bu Emma melahirkan anaknya terus anak Bu Emma oleh Bu Emma dibiarkan begitu saja untuk tetap menjadi ahli neraka ya. Septi sudah jelas Allah melahirkan anak-anak melalui Bu Septi misalnya. Eh diantep malah tidak dimin tidak dimaafkan, tidak dimintakan ampun ya Allah. Jangan kita jangan biarkan ya Kang Yadi ya membiarkan anak-anak kita menjadi ahli neraka hanya karena kita egois. Ada kan orang tua seperti itu, kita tahu ah, mama mau nyeri hati, sakit hati mama sama dia, ya Allah. Kenapa sakit hati dirawat? Kalau sakit sembuhkan, ada nggak sih orang yang ingin merawat sakit? Ya kan Widi, baru demam sedikit aja kita cepat ke dokter, ya nggak? Baru demam sedikit aja kita cepat ke dokter. Kenapa ini hatinya yang sakit? Dan memang kata Ustadz Zakaria, Ustaz Ahum, kalau hati yang sakit susah ditengoknya. Misalnya Misalnya Kang Alex punya penyakit pelit. Saya datang nengok Kang Alex. Di, dari kapan Kang Alex? Kang Alex punya penyakit pelit. Belum digaplok saya sama Kang Alex. Tapi kalau Kang Alex punya penyakit eh, demam berdarah misalnya. Saya, dari kapan ini demam berdarah? Enak ya. Dan, dan Kang Alex kan cerita asik saya. Ya udah kemarin, minggu kemarin itu banyak nyamuk. Saya, saya bermalam di hutan bersama Tarzan. Misalnya seperti itu. Jadi... eh Ketika sakit penyakit penyakit hati maka Kang Widi dah susah tuh diobatinnya. Oke, okay, oke okay, mengobatinya harus diri sendiri dan betul-betul bersadar kepada Allah. Dan ini yang menjadi siapa yang akan membagi tidak adil kepada anak-anaknya. Orang tua yang punya penyakit hati saya pikir. Kemudian siapa? Orang yang tidak mau ziarah kubur untuk orang tuanya, dia punya penyakit hati. Ada sedikit kesalahan orang tuanya dibesar-besarkan sementara jutaan jasa orang tuanya dia lupakan kan gitu. Kemudian siapa orang tua yang akan menjadikan anaknya ali neraka itu orang tua yang punya penyakit hati. Hati-hati ya 224 orang tua di sini yang hadir titip untuk anak kita yang masih kecil ataupun yang sudah dewasa. Maafkan mereka, mintakan ampun kepada Allah. Saya kalau untuk urusan seisi rumah dan sahabat-sahabat yang saya cintai. Itu permohonan ampunan kepada Allah tuh ya Allah. Seolah-olah berdosa saya. Yang sempat berdoa, tidak mendoakan sahabat saya. Saya merasa seperti itu. Mungkin itu yang disebut, apa namanya, uh, merawat orang-orang dekat. Orang-orang dekat itu bisa istri, anak, suami, bisa juga sahabat-sahabat yang betul-betul menjadi tanggungan kita. Gini, uh, Prof. Azali bersahabat dengan saya. Tapi Prof Azali, tapi saya tidak memberikan iklim yang membuat Prof Azali menjadi ahli surga. Padahal surganya Prof Azali ada di tangan saya. Bisa saja kan itu. Hmm. Kalau saya memberikan iklim baik untuk beliau menjadi ahli surga kan. Ada aduh saya setiap ketemu kamu rasanya tuh nyaman eh rasanya tuh pengen ibadah aja terus ini. Hmm, Ayam gitu ada. Saya pernah ketemu dengan seorang teman yang bawaannya kalau sama dia tuh pengen berjamaah sama dia karena bacaan Qurannya enak. Bacaan Qurannya enak, dan selalu saja ketemunya sholat duhur. Jadi, waktu nggak ada bukan, tapi tetap enak. Itu bacaannya, gitu kan? Setelah sholat duhur, kita wakili, dan seterusnya. Kalau beradu duhur, terus saya minta satu ayat saja untuk saya bacakan. ah itu jadi, kalau saya berkesempatan mendoakan Prof. Azali, terus saya tidak mendoakan, mungkin itu juga menjadi dosa buat saya, ya kan? Karena ini menjadi tanggungan saya doanya. Dan kita tak akan daniwani. Nah, itu. Jadi ada hal yang luar biasa, kemudian mendahulukan orang tua. Ya Allah. ya Allah, saya pernah ini kejadian saat di jalan tol, mobil Ustaz Aceh ada di depan saya, saya nggak berani nyusul, dan tidak boleh mendahului orang tua terus. Saya laun mengkandung, Ustaz Aceh nggak pernah boleh mobilnya lebih cepat dari 60 km per jam, meskipun pakai full rider di depannya. Ditahan, weh. Susul lah, susul. Susul si Endoraka. Jadi susul aduh. Terus saja. Akhirnya saya telepon ustadz Chengstad, Habis dipengkerin kayak gini justru, Oh susul ya eh, susul, nama. Saya saya sedang gak enak badan jadi nggak boleh cepat mobilnya. Udah saya susul, tapi izin dulu. Gak tahu ya, namanya juga orang tua nggak boleh. Nah, si Ganema di jalan tol malah dimaafkan. Merin, kalau nyusul, anggapnya tentu ningali. Tapi tidak ningalinya Kang Widi. Dekriat. Nanti Kang Widi ketemu sama saya di jalan tol. Awas, menyusul. Cekek. <laughs> ini anakku ini. Nah, itu seperti itu. Jadi, ini luar biasa yang disampaikan oleh al -Ustadz. Ini berkah sekali. Mudah-mudahan, khususnya dosa-dosa yang ada di rumah. Ya, Bu Amali. Dosa-dosa yang ada di rumah kita. Sering sekali kita orang tua egois ya nyuruh anaknya makan tuh wah diwawal makan kamu makan pas giliran kita yang sakit kemarin saya ngalamin itu cucu saya saya suruh makan kamu supaya sehat makan kamu makan nah, atau abah abah pas giliran saya yang sakit abah makan supaya sehat aduh makanin para rakyat ya tidak bisa egois ya jadi ya udah kita baik kepada mereka kita bahagiakan mereka kita tentramkan mereka dengan apa kita sebagai orang tua jembar mana luas hati kita untuk apa memaafkan mereka dan meminta dan memintakan ampun kepada Allah untuk mereka anak-anak kita. Baik itu dosa mereka kepada kita orang tuanya, apalagi dosa mereka kepada yang lain yang mungkin mereka tidak tahu bahwa itu dosa. Jadi saya meminta kepada Allah ampuni. Juga sahabat-sahabat tercinta ya. Ini saya scroll kebetulan panjang nih layarnya panjang jadi saya scroll saya potret untuk apa? karena di handphone saya itu hanya ada nomor saja. Ustadz Ahum juga ah, ya ah 007 James Bond itu 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 gitu namanya. Jadi pas giliran berdoa di scroll, kan? sahaya Kecuali yang ada namanya kalau di ini gambar ini bisa saya scroll dan mudah-mudahan kita bisa saling mendoakan ya kan Alex ya dah sok sahat tuh saat Ustad Ahum belum masuk ke usia saya, ke usia Kang Alex, usia Kang Deki ini kami Bu Hani kami di usia ini kemudian Bu Hani belum mau ngaku usianya sama sama saya oke okay. jauh kan ya masih jauh ya Bu Hani di usia saya sekarang saya sudah mulai mengumpulkan Kang Widih, mengumpulkan sahabat-sahabat teman-teman siapa saja yang pada suatu saat saya meninggal mereka akan ikhlas mendoakan saya itu sekarang saatnya kalau masih ada seminggu ya seminggu ini saya habiskan untuk untuk menyapa siapapun dan kebetulan handphonenya rada ngadat deh, ngahuleng. Ya, ya sudah. Akhirnya kalau tidak bisa saya berkomunikasi dengan handphone yang sering ngahuleng, ya udah saya berkomunikasi dengan doa. Kemudian kita berbagi dengan harta kita ke Palestina. Itu jangan lupa itu ke Palestina. Di Instagram saya ada alamat yang bisa dituju untuk bisa menitipkan tempatnya di DPUDT juga bisa di Lans Muhammadiyah di apa di Persatuan Islam juga badan amil zakat Persatuan Islam juga bisa kita bisa kirimkan melalui mereka mudah-mudahan ya Ibu Puji kan nggak mungkin meninggal dalam perang benar tuh Ibu Puji paling meninggal di kamar oke okay. supaya tetap dihitung sahib dihitung syahid Ibu Puji apa yang Ibu Puji lakukan bantu mereka yang sedang berjihad mudah-mudahan Allah izinkan kita mendapatkan pahala syahid itu ya mudah-mudahan ini titip untuk saudara da Israel mah Menurut saya tidak kejamlah membunuh saudara-saudara kita di Palestina, jangankan warga Palestina. Nabi saja dibunuh oleh mereka, oleh turunan Yudea. Tidak semua Bani Israel seperti itu, hanya turunan Yudea yang seperti itu. Itu itu kan uh, luar biasa. Nabi aja dibunuh apalagi anak kecil di di Palestina lah buat-buat mereka nggak ada apa-apanya. Terus belum lagi nanti kita mau teriak-teriak gimana -teriak dengan jutaan orang kita datang demonstrasi Pak Joko Widayat kita demonstrasi anti Israel misalnya nggak akan didengar. Kenapa nggak akan didengar? Karena kata Darwin selain bani Israel, selain turunan Yudea semuanya evolusi dari kera. Itu dibenarkan oleh Darwin kan semuanya turunan monyet turun teh. Rek ngawak waku tetap mau didangu. Itu sudah 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 real sudah pernyataan yang luar biasa dari mereka. Jadi kita mau teriak-teriak, oke lah kita teriak tetap bukan untuk didengar oleh mereka, tapi kita berteriak untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena insya Allah, setelah kesombongan yang kedua, yang pertama dulu zaman Nabi Sulaiman, yang sekarang, hmm, kalau di ini disebut yang kedua, maka luluh lantaklah Bani Israel. Kenapa ya Allah membiarkan? Nah, ini kan ada pertanyaan luar biasa, Ustaz Hashim. Ustaz, kenapa ya Allah membiarkan warga Palestina dihancurkan? Kenapa Allah nggak ngebantu? Itu yang nanyanya didegungkan sama saya. Woi, Emang kamu siapa ngatur Allah? Kukualodin lah Allah. Kalau saya punya boneka kecil-kecil di meja saya, kemudian diacak-acak sama cucu saya, saya susun lagi, itu hak saya. Itu boneka punya saya. Kita hanya boneka-boneka punya Allah. Terserah oleh Allah mau dibagaimanakan jeng ngatur kalau segalanya. Emang lu siapa? Kan gitu ya? Udah kita bukan siapa-siapa sudah berdoa saja terus kepada Allah mudah-mudahan Allah mengijabah. Berdoa terus kepada Allah supaya dengan doa kita dapat ini Ustaz Ahum. Ternyata dengan doa kita akan merasakan Kang Widi merasakan bagaimana dekatnya kita dengan Allah. Dan saya mohon koreksi nanti di pertemuan yang akan datang Ustaz Ahum. Mohon koreksi ini dan mohon pembahasan. Allah tuh kan maha agung ya. Ini kegelisahan akademik jadi. Allah tuh maha agung. Allah tuh maha kuasa, Allah tuh pencipta semesta, Allah tuh besar sekali. Dan kalau Allah wujudkan tidak gaib, mungkin semua udah keinjak sama Allah kan gitu ya. Udah bubut itu sempit oleh Allah, semuanya tidak bisa tidak punya ruang gerak planet-planet ini. Oke, okay. terus kita belagu nggak sih ngedoa sama Allah dengan bahasa? Hm, ya Allah, tulungan ya Allah, belagu nggak sih? Ya Allah tolong saya, ya Allah hutang saya numpuk ya Allah, cek Allah, ah, sekecil itu 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 satu. Jadi bagaimana sih cara berdoa yang tadarruan, khosiyatan wa itu seperti apa? Itu satu, yang kedua eh tentang meremehkan Allah itu maha besar, ya kan? Dan Allah tidak pernah meremehkan eh, keluhan kita yang maha kecil. Allah dengar semuanya. Kang Alex, kalau Dudi Mutakin punya masalah dengan 500 rupiah dan mengeluh kepada Kang Alex yang e, jutawan, mungkin saya bilang begini, Kang, bantuanlah 500 lah. Jangan naon, menipir lagi 500. Aduh, perlu, eh, perlu. Bisa. Masalah ratus ribu, 500 rupiah itu untuk saya besar nggak? Sangat besar. Buat Kang Alex yang miliarder itu sangat kecil. Tapi titip, jangan remehkan masalah sederhana atau masalah kecil orang lain. Karena masalah kita pun kecil di hadapan Allah. Supaya tidak diremehkan, jangan remehkan mereka. Karena apa? Ketika saya membesarkan masalah yang urusan 500 rupiah, itu posisi 500 rupiah jauh lebih besar dari Allah. Sepakat? Posisinya begitu. Saya sedang pusing dengan 500 rupiah. Artinya Allahnya sedang tidak ada. Yang ada masalah 500 rupiah. Nah, Kang Alex membantu saya yang 500 rupiah itu. Dibantu artinya Kang Alex sedang menjaga keimanan saya dan melepaskan saya dari kemusyrikan mempertuhankan 500 rupiah. Juara. Atas. Nah, itu Ustadz. Jadi, bagaimana khosyatan wa bagaimana merendah dan lembutnya saat berdoa itu seperti apa? Kepada di hadapan Allah. Saya, saya sering sekali merasa culangung di hadapan Allah. Apa ya, culangung bahasa Indonesia yang songong. Hmm, ya Allah. Nah, dia itu kan, aduh, emang lu siapa sih bisa ngatur Allah bahkan bisa protes ke Allah gitu kan? Ya itu. Yang pertama, yang kedua tadi tentang benar gak sih bahwa ada dalil-dalil karena ini dokter Dele ini menyakut awal daripada penyakit manusia kesombongan, gitu. kesombongan ada nggak sih dalil-dalil yang berkaitan dengan kalau merendah di hadapan Allah benarkah dengan kita meremehkan dan menyepelekan urusan orang-orang itu sama dengan merendahkan semua urusan yang dititipkan oleh Allah kepada kita melalui orang-orang itu billahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim.